Pada kesempatan ini saya datang ke kantor pusat NU mau soal ke Pak Kiai karena saya udah kenal beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kanroso Channel. Alhamdulillah pengurus besar Nahdlatul Ulama kedatangan Menteri Kesehatan yang baru, Budi Gunawan Sadikin. Kali ini kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Shiroz MA beserta pengurus harian lainnya. Sahabat Kanroso Channel, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
pada kesempatan ini saya datang ke kantor pusat NU mau soal ke Pak Kiai, karena saya udah kenal beliau lama, sama Pak Helmi juga udah kenal lama. Saya juga tahu waktu itu beliau sempat terpapar oleh COVID, alhamdulillah sudah sembuh. Dan saya sampaikan mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kami akan tugas untuk mensukseskan vaksinasi ini dan mohon dukungan dari teman-teman di NU agar seluruh umatnya NU bisa terlibat secara aktif di program vaksinasi ini. Kami juga ingin mengurangi pandemi dan untuk itu dibutuhkan modal sosial yang kuat untuk bisa bersama-sama memperbaiki tata kelola kesehatan dan perilaku. Dan saya percaya NU adalah salah satu organisasi yang memiliki modal sosial yang sangat kuat yang bisa membantu mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia untuk berperilaku kesehatan dengan protokol yang baru. Terima kasih NU, sukses selalu dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera kita lewati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.